Cik Adun. Flow 88. Selamat pagi. Pagi. Dah bangun? Alhamdulillah. Saya ada baju tidur kan? Tentulah, saya minat sinchan kan? Oh. Dia ada kisah dia. Ada kisah pagi kenapa? Kenapa kau pergi tidur? Ada kisah kenapa bini dia pakai baju tidur? Tidur luar ke? Sebab tadi dia balik dan bini dia tak bagi tidur dalam. Tidur luar, pagi ni call time pagi. Terus tak sempat tukar baju lah. Oh, itulah. Kisahnya. Okey, Flow 88. Tajuk lagu tadi? Cik Adun. Cik Adun. Ini kalau dengar macam lebih kurang melodinya macam hutang. Ya, yeah, betul. Ha, cerita sikit. Eh. Okey, Eric cerita. Eric. Okey, lagu Cik Adun ni ada apa kolaborasi bersama dengan agensi yang tidak ada kebangsaan. Sebab kita orang Flow 88 dilantik menjadi ikon apa yang tidak ada kebangsaan. Okey. Jadi pihak ADK minta kami come out with something macam hutang untuk kami memberi lagu bermesej pasal dada ni supaya dekat dengan kanak-kanak dan remaja. Remaja belialah. Maknanya mesej yang disampaikan tu cukuplah tapi cukup menghiburkan. Sambil-sambil kita dengar lagu berhibur, ada juga mesej yang disampaikan. Ya, dia sama macam hutang lah. Sebab hutang kan isu dia berat. Tapi dia sampai lebih santai. Sama juga dengan Cik Adun. Yeah. Tentang isu tentang penyalahgunaan dadah tapi disampaikan juga dalam santai. Cik Adun tu menda. Cik Adun tu dia macam nama kartun punya juga. Siapa nak cakap? Macam Cik Adun. Tapi Eric dia ada satu kata-kata untuk lagu Cik Adun ni. Apa? Apa dia? Pasal penyalahgunaan dadah. Pas lagi. Okey. Apa dia Eric? Ada. Kita memilih apa Cik Adun ni. Apa? Kita nak serahkan ke apa orang kata interpretasi dan kreativiti kepada masyarakat kan, sebab kita nak buktikan yang tanpa dadah tak ada kaitan dengan muzik. Tapi dengan muzik kita boleh menyampai kesedaran untuk dadah. Betul lagi. Betul lagi. Unilah saya tutup pemuda. Okey, lagu ni hasil ciptaan siapa dan bagaimana kita nak sampaikan mesej tu? Mesej ni berat pasal dadah tapi nak disampaikan dengan cara yang sebegini. Komposer dia Acoy, kita punya first guitarist hari ni tak dapat datang sebab dia ada masalah keluarga sikit. Tayar pecah. Apa soalan tadi? Tak fokus. Baju dia melampaui batas baju dia ni. Itulah, lain kali pakai baju sama macam geng-geng lain. Ini namanya fashion di luar kotak. Out of the box. Saya suka. Tapi dia atas kotak. Atas kotak. Patut dalam. Macam mana lagi? Acoy yang penulis dia juga komposer lagu ni. Yang produce lagu ni, Apak Hedi Khalifa. Okey, jadi kita dapatlah nak tanya penulis lirik ni macam mana dapat idea nak menghasilkan lagu ni. Dia secara masa yang singkat juga dia siapkan lagu ni sebab pihak ADK minta dia minta deadline yang agak cepat singkat. So dia pun come out dengan idea yang sangat-sangat orang cakap lajulah. Kita respect dengan dia. Cop tadi kan soalan tak terjawab. Apa dia? Sinchan sedia diam. Okey. Cik Adun tu apa? Tajuk. Cik Adun. Cik Adun. Itu yang dia jawab tadi tu. Kita serahkan kepada kreativiti masyarakat untuk kepada orang interpret apa itu Cik Adun. Apa? Dia tak ada maksud. Macam Google lah. Tak ada maksud kan? Apa pula? Dia tak ada maksud. Kita pilih tajuk yang kecil. Okay. Yang orang kita tanya. Senang boleh ingat lah. Kalau kita letak dadah. Straight sangat. So kalau kata Cik Adun tu orang tanya apa Cik Adun tu tak ada maksud? Tak ada maksud. Apa-apa je kita boleh interpretasikan. Apa-apa kita serahkan interpretasi orang lah. Sebab netizen ni, netizen masyarakat orang kreatif tau. Kalau kita waktu Cik Adun tu rilis, kalau tengok komen YouTube, Twitter, diorang gunakan Cik Adun tu sebagai akronim kepada nama-nama jenis dadah. Saya suka reaksi dia. Dia macam, apa-apa korang cakap. Cakaplah, nak cakap apa, cakaplah. Reaksi dia macam, itulah. Dengar cerita sebab pandemik ni, PKP ni, ada antara anda semua, ada yang berlakon ke semua? Semua ke? Semua berlakon. Semua berlakon. Macam mana boleh beralih arah ni? Dia sebab Eric Eric punya lagi pengalaman Eric dia bawa. Dia pun, so kita dah tahu siapa kat dia sini. Dia berkongsi lah. Dia pun mengajar kita orang macam mana nak berlakon depan kamera. Betul. Sebab yang paling keras dulu Akram. Agak paling lah. Paling ngame. Ini lagi lah dialog. Banyak tank kau. Ya. Aku sebab mudah terhibur. Sebab berlakon dengan Ropi. So okey, pengalaman kalian berlakon bagaimana? Macam Eric. Best lah sebab kita first time berlakon sebab sebelum ni kita more to music punya scene. So bila dapat peluang untuk berlakon dengan bandmate, pecah kepala. Kita tak boleh layan. Kadang-kadang saya dalam scene tu tengok kasut dia dan gelap. Dia daripada kaki sampai hujung rambut. Maknanya tak boleh berlakon sekali lah semuanya. Dia kena sorang. Lensin lah. Berapa take paling banyak?
Dia lah. Dia kalau gelak scene apa? Scene apa? Banyak. Dialog panjang. Dialog panjang. Tengah-tengah tu alah saya lupa. Terpaksa buat balik. Saya lost. Tapi sekarang tu dulu mula-mula. Tapi sekarang saya suka tak. Wah, dah macam 20 tahun berlakon eh. Situasi je. So saya boleh ad lib. Wah. Sila, sila okay. Bagi satu situasi. Janganlah. Nanti saya upload kat IG. Okay. Jadi lepas ni ada perancangan nak berlakon lagi ke ataupun nak keluar dengan single baru ke? Single baru ada. Kita orang akan keluarkan album juga. So untuk dalam bidang lakonan kita orang akan keluarkan Super Telly. Bulan berapa ni? Dalam bulan 3. Okey. Oh. Asyik single je, biar berdua. Kita keluar album kan? Album. Maksudnya bila berdua tu. Kakak lain lah. InsyaAllah tahun ni juga. Ini saja tu, dia saja tu. InsyaAllah. Saya single je bila berdua. InsyaAllah tahun ni, saya baru lepas bertunang. So, dalam tahun ni juga saya akan adakan majlis. InsyaAllah kalau tak ada halangan macam PKP ke apa ke. Ambil. Seorang tunang, seorang kahwin, seorang nak kahwin lagi. Eric dah kahwin. Girlfriend, aku ialah single. Patut dia yang paling banyak cakap sekali sebab dia single rupanya. Dia paling gatal. Dia paling gatal. Tadi tu FM pun dia try ke? FM? Itu kawan aku daripada kecil lah Alia. Aku berlakon dengan dia kecil sama dulu. Dia tidur ke tak tidur ni? Tidur. Okay. Tidur dulu. Okay, perancangan kalian lah untuk 2021 ni kan? Semoga kita orang kekal relevan, kekal diterima dengan masyarakat dan semoga karya kita orang diterima ramai. Okay. Eh, Fariha, bukan kita berdua je lah kat sini. Ada seorang abang kita dekat sana, hujung sana tu. Alahan. Ada soalan ke nak tanya? Tak, saya baru Google maksud Cikadun ni. Cikadun apa? Tolonglah, kat saya kau tak tahu, saya tak boleh tidur. Tak tanya kan? Ini dalam bahasa Inggeris tau. Maksud Cikadun dalam bahasa Inggerisnya the meaning of Cikadun in language. Mana tak ada bahasa juga. Nampak. Siapa punya idea ni Cikadun? Tak tanyalah Acoy. Udah geng selayang Batu Cave ni. Udah Batu Cave ni. Tak serius tu. Kalau saya tak tahu maksud tu, tidur tak boleh tau. Dari tadi saya tertanya-tanya apa maksud Cikadun. Rupanya tak ada maksud. Patut pun. Serah. Maksud saja tak nak kongsi. Ataupun ini kali pertama lah live dan eksklusif di MHI maksud Cikadun. Mana ada dia memang kita memang letak terserah kepada orang nak nak letak dia apa dia dadah ke dia itu ke dia ini ke okay. Dia pen tepi. Dia tak nak bagi tahu lah. Senyum je. Tak ada mic ni. Ini masih merah dia. Ya, selamat pengantin baru. Dia ni paling diam. Paling? Saya lah paling pemalu sini. Oh ya, saya nampak reaksi tu. Itulah kan, dia paling diam sekali, senyap baik, sekali. Cikadun sekalian. Cikadun ni baru nak warm up tapi tak apalah, kita tak cukup masa. Kita doakan yang terbaik untuk kalian. Okay, pastinya membawa mesej yang sangat berat. Tetapi inilah dia untuk membantu bagaimana apa anti dadahnya kan? Ya, betul. Dan langsungkan tanggungjawab anda sebagai duta, ikon. InsyaAllah. Allah kita berjaya. Moga dipermudahkan untuk tahun ini. Amin, insyaAllah. Dan semoga cepat-cepatlah naik ke jinjang pelamin, insyaAllah. Dan doakan juga kami untuk final AJL nanti semua. Semoga berjaya dan kita dah sampai penghujungnya. Eli okey? Eli okey tak? Okay. Bila kata lagu AJL ni, kita nak bagi peluang untuk buat rehearsal sikit lah untuk AJL. Baik belanja lagu hutang sikit. Okey, kita sampai sini, kita tutup tirai, jumpa lagi esok. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye. Bye. Kau. Takkan memang kau.